semuanya, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Yuta bawa apa? Iya, bawa apa? Wah, aku udah siapkan hadiah nih buat Mio. Soalnya hari ini Mio ada buka toko baru. Toko apa? Iya, toko apa? Ayo, ayo ikut aku. Tokonya adalah... aku gak tahu sih. Katanya sih rahasia. Aku penasaran. Iya, aku juga penasaran. Tapi yang jelas katanya di belakang kantor polisi. Ayo, ayo kita lihat ke sana. Wah, cuaca hari ini bagus sekali ya. Iya, Yuta, ada bayangannya. Iya, ada bayangannya. Oh, itu dia, ada polisi yuk. Tapi katanya kan di belakang kantor polisi kan. Kita ke belakang dulu. Oh, ada bangunan dua lantai di belakang kantor polisi. Jangan-jangan ini dia tempatnya. Iya, Yuta, ayo kita turun. Iya, baiklah, ayo kita turun. Oh iya, kadonya. Jangan sampai kadonya kelupaan. Wah, ada orang. Oh, ada kakak-kakak yang sedang nari. Oh, sepertinya aku tidak pernah lihat kakak-kakak ini deh. Iya, rambutnya beda, rambutnya beda. Wah, kakak, lagi ngapain, kak? Oh, kami lagi menari cheerleaders. Oh, menari cheerleaders? Itu kan untuk yang kayak menyemangati orang itu, kan? Iya, kamu benar. Wah, keren, updatean terbaru Sakura. Sekarang ada pom-pom. Aku juga mau ikut pom-pom. Aku mau pom-pom. Oh, jangan, itu hanya untuk perempuan. Dasar si Atom, masa dia mau nari ini? Gak apa-apa, kalian mau coba enggak? Oh, gak mau deh, itu hanya untuk perempuan. Tapi bajunya keren ya, bajunya baru. Dan Mio, wah kakak udah datang ya kak. Iya nih, aku udah bawakan kamu hadiah. Karena kamu baru buka toko baru. Iya kak, sekarang Sakura sudah ada salon loh kak. Wah keren, di Sakura sekarang sudah ada salonnya. Dan, oh kak Tega sedang ngapain? Oh, aku di sini mau potong rambut. Hah, potong rambut? Iya, katanya ada model terbaru untuk laki-laki. Ada 3 model. Wah, laki-laki ada 3 model. Mio, aku mau Mio. Tapi kak, untuk kakak gak ada kak. Oh, apa? Untukku gak ada? Iya kak, untuk kakak dan Mio gak ada kak. Baiklah, kalau gitu Mio yang potong kan ya. Oh, emang kamu bisa Mio? Bisa, bisa. Kak Tega, ayo sini. Mio yang potongkan rambutnya. Kakak tunggu di sini aja kak. Oh, mas, aku disuruh tunggu di sini. Nah, kakak mau duduk di mana? Oh, aku duduk di ujung aja deh. Baiklah, kakak duduk yang di ujung sini ya. Sekarang kakak mau pilih modelnya. Model yang mana? Sebelum itu, cuci rambut dulu ya. Oh, baiklah, aku cuci rambut dulu. Nah, karena hari ini pembukaan yang pertama, kakak Mio kasih diskon deh. Wah, Mio, kamu baik sekali. Aku bakal sering-sering datang ke sini. Dan juga Mio, kursinya keren sekali ya. Bisa tiduran dan juga bisa duduk Mio. Iya dong, jadinya kalau tiduran bisa dicuci rambut seperti ini. Dan kalau duduk, itu bisa digunting rambutnya dan juga bisa di hair dryer. Wah, keren Mio, keren. Oh, Atom-Atom, ayo kita lihat ke dalam. Wah, di dalam luas Mio. Wah kakak, oh Mio, aku mau juga Mio. Tapi kak, model rambut untuk kita nggak ada kak. Oh, aku iri sekali, tapi kan aku laki-laki juga Mio. Mau gimana lagi kak, nggak ada. Oh yaudah deh, oh ada si Jelin. Iya kakak Uta. Wah Jelin, kamu dari tadi sudah di sini ya? Iya kak, dia pelanggan pertama hari ini. Wah Jelin, kamu lagi cuci rambut ya? Kamu emangnya mau potong rambut? Ya, Jelin memotong rambut yang cantik. Yuta. Oh, Kak Sakura. Wah, kakak Kak Sakura ya? Iya, kamu gak kenal kakak ya? Oh, tapi kenapa berbeda sekali? Kak Sakura, oh, Kak Sakura potong rambut ya? Iya, dan juga aku diikatkan nih rambutnya. Emangnya berbeda sekali ya? Iya nih, beda sekali. Aku sampai gak mengenal kakak. Wah, kakak jadi cantik sekali, kak. Dan juga baju kakak. Ini baju terbaru, Yuta. Updatean terbaru. Wah, keren sekali. Kakak ada dapat baju baru. Iya, kakak ada dapat banyak loh baju barunya. Yang di depan tadi, bajunya ada baru, ada 2. Dan sekarang kakak ada pakai 1. Dan itu, ada 1 lagi yang baru. Wah, ya ini yang dipakai kakak ini. Wah, bagus sekali. Atom, ayo ikut aku. Aku mau potongkan rambutmu. Hah? Kakak, emang kakak bisa, kak? Bisa dong, bisa. Ayo, Atom, kamu duduk di sebelah sini. Aku akan cucikan rambutmu dan aku akan mengubah rambutmu. Iya, Yuta, aku mau, aku mau. Oh, salah, bukan di sebelah sini ya pencetnya. Oh, ternyata sebelah sini. Ayo, ayo, duduk sebelah sini. Oh, tapi kamu lepas topimu dulu. Kalau tidak, bagaimana bisa aku cuci? Oh, ini dia peralatannya. Ada hair dryer, habis itu ada sisir, terus ada gunting. Oh, yang mana Mio? Kakak, kalau cuci itu pakai sabunnya, kak. Oh iya, ada sabunnya. Tapi si Atom gak mau lepasin tuh. Iya, Yuta, aku gak mau. Aku malu, aku malu. Oh, kalau gitu gak bisa dong.
Nah Kak Tega, rambutnya sekarang sudah selesai Mio cuci. Sekarang kita naikkan kursinya ya. Wah keren kursinya, bisa naik bisa turun. Oke baiklah, Mio gunting. Kakak mau model seperti apa Kak? Pokoknya aku mau model yang keren, yang ganteng. Wow, si Mio mau potong rambut tuh. Aku mau lihat Mio. Emangnya kamu benar-benar bisa Mio? Bisa dong Kak, kalau yang cowok kan ada 3 model baru. Oh aku mau lihat, emangnya Kak Tega pilih yang mana? Kata Kak Tega dia mau seperti yang ke Korea-Korea gitu. Nah tinggal di dryer nih. Wow Mio, keren sekali. Itu rambutnya belah tengah dan juga ada keriting-keritingnya gitu. Iya Kak, sekarang tinggal di hair dryer habis itu selesai. Oh aku jadi pengen nih. Nah Kakak, kapan-kapan deh Mio buatin buat Kakak. Siapa tahu nanti suatu saat ada updatean buat Kakak sama Mio Kak. Oh curangnya, masa gak ada untuk kita ya Mio? Iya Kak, kita seperti ini aja deh. Dan juga kita gak dapat baju baru loh Mio. Hah, masa iya sih Kak? Iya, aku sudah cek lemari semuanya. Kita gak dapat baju baru. Kak Sakura gak mau beliin sih. Kak Sakura pelit. Wah Sakura gak mau beliin ya. Aku ada dapat 2 baju baru loh. Wah Kak Tega ada dapat 2 nih. Kak Sakura, beliin dong baju baru untuk aku sama Mio. Kami pengen updatean terbaru juga. Baiklah kalau gitu, Kakak coba cari tahu dulu deh. Siapa tahu nanti ada untuk kalian. Oh, Kakak mau kemana sekarang? Aku mau pergi dulu nih, mau janji ketemu teman. Aku pergi dulu ya, Yuta. Oh, iya. Wah, Kak Sakura malah melarikan diri. Aku lagi tanya baju, dia malah pergi. Aduh, kalau gitu aku naik mobil aja deh, daripada lari-lari. Yuta, Kakak bawa ya mobilnya. Oh, apa? Kak Sakura! Oh, Kak Sakura malah bawa mobilnya. Nah, sudah siap. Kakak, oh Mio, Kakak gimana kalau kita pergi Kak? Oh emangnya mau kemana Mio? Katanya ada tempat baru juga Kak. Huh, tempat baru? Iya, tempatnya bagus sekali Kak. Oke baiklah, ayo Celine, kamu mau ikut gak Celine? Kakak Uta, tunggu Celine. Celine potong rambut dulu ya. Oh iya, baiklah, kami akan tunggu kamu potong rambut. Kamu mau seperti apa Celine? Kayak gini aja. Wah Jelin, rambutmu bisa diikat sama seperti Kak Sakura. Wah Jelin, kamu cantik sekali. Ya, Jelin kayak gini aja ya Kakak Uta. Boleh. Wah si Jelin juga dapat rambut baru Mio. Hanya kita berdua yang gak dapat. Aku juga gak dapat, aku juga. Oh iya, Atom sama Atom juga gak dapat nih. Ayo buruan, kita pergi ke tempat baru. Oh Atom, ya ampun. Kamu malah ikut cheerleaders. Iya Yuta, aku suka. Lihat, gerakanku bagus. Wah, si Atom, dia malah seperti wanita. Tidak Yuta, cowok juga bisa. Enggak, itu hanya untuk perempuan. Ayo deh, ikut aku. Oh, mobilnya. Oh iya, dibawa sama Kak Sakura. Ya udah deh, kalau gitu kita. Oh iya Mio, ada tangga. Ada tangga untuk naik ke atas, lantai 2. Emangnya lantai 2 ada apa? Oh, gak ada apa-apa ya. Iya Kak, di lantai 2 kosong Kak. Wah luas sekali nih. Ini jangan-jangan nanti bakal ada sesuatu nih Mio. Iya Kak, bisa jadi. Tapi sekarang hanya ada di bawah dulu Kak. Oke, baiklah. Kalau gitu kita pergi sekarang nih. Tapi naik apa Kak? Oh iya, gak ada kendaraannya. Kalau gitu gimana kalau kita teleport langsung aja Mio? Nah ini dia di menunya. Ada menu baru, beauty salon dan juga campsite. Wah ini dia tempatnya. Wah iya Kak, bagus sekali ya Kak. Iya, di tempat yang sangat luas seperti ini. Ada pohon-pohon dan juga. Oh Mio, ini seperti campfire yang kecil itu kan Mio. Wah iya Kak, ada yang besarnya. Ini bisa hidup gak ya? Aku coba hidupkan dulu ya. Wah bisa, apinya besar sekali. Oh panas sekali di sini. Makanya Kak jangan dihidupin. Oh biar aja deh kalau gitu hidup aja. Di sini ada, oh ini ada rumah. Wah seperti rumah pohon ya Kak. Iya dan juga, oh ada tenda-tenda Mio. Kita bisa camping di sini. Wah iya Kak. Dan juga ada tempat barbekyunya Kak. Oh gimana kalau nanti malam kita tidur di sini aja Mio. Wah iya Kak, ide yang bagus. Oh tempat barbekyunya bisa hidup Mio. Ya bisa hidup. Wah kita bisa makan-makan nih di sini. Mio, gimana kalau kita coba naik ke rumah itu Mio? Oke Kak, wah sepertinya banyak tangganya ya Kak. Iya dan juga ada yang seperti daun, itu apa ya? Ayo kita naik. Aku ikut. Ayo buruan kalau mau ikut. Wah tangganya tangga kayu nih. Tangganya ada bolong-bolong seperti itu. Estetik sekali ya Mio. Iya Kak, keren. Di sini ada ruangan Kak. Oh iya, isinya apa ya? Wah, Mio lihat itu. Ada meja makan dan juga, oh ada tempat tidur juga.
Wah, aku pengen tidur di sini juga nih malam ini. Jadi kakak mau tidur di mana, Kak? Kita mau coba dua-duanya deh, Miu. Oh, empuk, Miu. Kalau di sana kan tidak ada kasurnya. Di sini ada kasurnya. Oh, ini? Oh, ada perapiannya. Jadinya nanti malam tidak terlalu dingin karena di sini bisa hidupkan apinya. Dan juga ini sofa untuk tempat bersantai. Bisa lihat pemandangan, Miu. Ayo, yuk, keluar. Aku mau lihat yang lainnya. Dan di sini, oh, berputar, Miu. Seperti batang pohon, ya. Iya, Kak. Di sini ada apa ya? Oh, sepertinya nggak ada apa-apa deh. Wah, ada bayangan nih. Oh, itu dia bayangan dari tangga ini ya. Oh, kita naiknya dari sini, Miu. Iya, Kak. Tadi kan ada beberapa tingkat kan, Kak? Iya, ya. Gimana kalau kita coba naik? Di atas ada apa? Jangan-jangan ada ruangan lagi ya. Aku mau deh kalau yang paling atas, Miu. Wah, Miu juga mau naik ke atas, Kak. Oh, ini. Oh, ada cabangnya. Ini di level keduanya dan juga nanti ada naik ke atas lagi, Miu. Sampai! Oh, tapi gak ada ruangan. Ini tempat apa? Oh, ganti baju, Miu. Jadinya aku pakai handuk nih. Kakak, itu ada tempat pemandian air panas. Wah, iya, Miu. Di sini ada tempat pemandian air panas. Wah, berarti kita bisa berendam di sini sampai menikmati udara dan juga pemandangan dari sini, Miu. Wah, keren sekali ya, Kak. Seperti pemandian air hangat pribadi, Kak. Iya, terus yang di atas satu lagi tuh kemana ya? Ayo Kak, kita lihat juga Kak. Iya ya, wah makin lama makin tinggi nih Miu. Makin tinggi anginnya makin banyak juga. Oh, di sini ada tempat ganti baju lagi. Yeay, aku sudah kembali lagi Miu. Kembali pakai baju yang tadi. Dan, oh ada dua Miu. Ternyata satu tempat ada dua tempat pemandian air panas ya. Iya Kak, kakak gak mau berendam lagi Kak. Enggak, nanti bajuku basah. Yuuu, oh loncat, sampai. Atom-atom, Celine, kalian di mana? Kakak Uta, Celine di sini. Wah, di sini cantik sekali. Ada sungainya. Aku pengen nyabur, Miu. Wah, kakak, bukannya tadi nggak mau basah, Kak? Oh iya, aku lupa, Miu. Dan sekarang aku sudah terlanjur basah. Yaudah deh, nggak apa-apa. Miu, apalagi updatean terbarunya, Miu? Updatean terbarunya ada ini, Kak. Coba kakak lihat ya. Oh, itu sama dengan yang kamu pegang, Miu. Iya, Kak. Ini namanya hair dryer. Ada juga gunting dan juga sisir, Kak. Wah, makin lengkap aja ya, Miu. Iya, dan juga ini, Kak. Ada tas, Kak. Ada yang besar dan juga ada paper bag yang kecil. Ada juga plastik belanjaan, Kak. Wah, selama ini ke Yumat aku selalu pakai tote bag. Sekarang sudah bisa pakai plastik ya, Miu. Iya, Kak. Kak Mami sekarang sudah bisa sediakan plastik. Baiklah, kalau gitu aku mau lihat yang lainnya, Miu. Oh, Atom, Celine. Kalian mau lihat nggak? Ada yang baru loh. Itu apa, Yuta? Apa? Aku akan meletakkannya di sebelah sini nih. Nah, ini dia. Ada ayunan, Miu. Wah, kakak. Sekarang sudah ada ayunan ya? Iya. Selama ini kan kita pakai prop aja kan? Dan kali ini bisa digoyang-goyang ayunannya. Kalian mau juga nggak? Aku mau. Aku mau. Celine juga mau, kakak Uta? Baiklah. Nah, aku sudah buatkan untuk kalian. Ngomong-ngomong si Ata mana? Yaudah deh. Kita berempat aja ya. Ayo kita naik. Nah, aku sudah naik nih. Aku juga sudah. Wah, Brian, Brian. Yuh, ke depan, ke belakang, ke depan, terus ke belakang lagi. Wah, Tom, kamu kenapa beda sendiri ya, Tom? Ke belakang, ke depan. Salah, salah. Oh, si Atom malah beda sendiri tuh. Wah, asik-asik, Kak. Gimana kalau ayunannya kita letakkan di dekat rumah kita juga, Kak? Oh iya, Miu. Kita letakkan di sebelah rumah kita ya. Jadi kita bisa main tiap hari tuh. Wah, keren sekali sekarang update-annya. Oh, sekarang taman bermain pun kita bisa letakkan ayunan ini juga. Celine mau celin-celin datang, kakak Uta. Wah, si Celine jadinya sering-sering mau datang tuh. Kamu juga tuh nanti ajak Baby Hara dan juga Baby Olin untuk ganti model rambut ya. Ya, kakak Uta, Celine juga. Baiklah, ayo kita lihat yang lainnya lagi. Kira-kira ada apa lagi ya? Di sebelah sini deh. Kakak, Miu masih mau ayun-ayun, Kak. Oh, yaudah deh. Kalau gitu, kalian bergelantungan aja dulu di sana. Aku mau lihat yang lainnya. Wah, lihat itu. Ada perapian. Dan juga kita bisa memasak di sini. Oh, masaknya pakai api unggun. Wah, sepertinya kita bisa masak sop juga deh. Wah, sekarang kita bisa camping. Dan ini. Oh, ini tempat rantangnya. Tapi tempatnya tertutup. Ini dia yang terbuka. Kita bisa meletakkan makanan di atas tutupnya nih. Coba aku pencet ya. Oh, bisa. Bisa dipanasin, Miu. Ada asapnya. Wah, kakak keren sekali, Kak. Iya. Terus ada apa lagi ya? Oh, ini dia. Api unggunnya aja. Kalau itu kan tadi ada rantangnya. Ya, ini api unggunnya aja. Terus.
ini tempat barbeque-nya, bisa panggang-panggang. Sama dengan yang di sini, Kak. Iya, bisa hidupin asapnya juga. Terus, oh ini dia mejanya, sama dengan yang tadi kalian dudukin, kan? Iya, Kak, sama, Kak. Yeay, keren sekali. Oh iya, ada lagi, Miu. Ada apa lagi, Kak? Di sebelah sini ya. Nah, tenda, Miu. Tenda yang baru. Tendanya bisa ditutup, terus bisa dibuka lagi. Nah, lihat kan? Wah, iya, Kak. Keren, Kak. Kira-kira bisa diubah warna nggak, Kak? Coba ya. Wah, bisa, Miu. Berubah jadi warna biru. Oh, aku suka sekali tenda ini. Aku mau tidur di tenda ini. Ah, wah, Kakak tidur siang ya? Iya, jangan ganggu aku ya. Miu mau ganggu Kak Yuta dulu. Ah, Kak Yuta pasti kaget sekali. Jangan bergerak. Kakak, jangan bergerak. Ada apa kamu membangunkanku? Dar! Oh, Miu! Apa itu? Senjata! Kamu menembakku ya? Bercanda, bercanda. Apa sih bercanda-bercanda? Miu, banyak sekali senjatanya, Miu. Iya kan, Kak? Keren sekali. Ini juga updatean terbaru, Kak. Wah, jadi banyak, Miu. Aku suka, Miu. Emangnya bisa kita pegang nggak, Miu? Bisa, Kak, bisa. Lihat, Miu, Kak. Oh, semuanya bisa dipegang ya? Bisa dong, Kak. Dan Kakak, terima kasih ya, Kak, hadiahnya. Oh, kamu sudah buka ya? Udah, Kak. Lihat itu, tas warna pink. Ya, pasti cocok sekali untuk kamu. Dan ini punya aku, Miu. Wah, punya Kakak warna biru. Bisa disandang juga ya, Kak? Bisa, Miu. Kita dapat tas baru. Hadiah untuk kita satu-satunya adalah tas ini, Miu. Oh, padahal mereka semuanya dapat baju dan juga rambut baru, kan? Kita cuma bisa dapat tas ini, Miu. Wah, gak apa-apa deh, Kak. Miu makin semangat belajarnya. Nah, ini dia pedangnya. Aku bisa memegang pedangnya. Sekarang aku sudah mirip ninja, kan, Miu? Wah, Kakak, jangan, Kak. Nanti kena Miu. Aku mau juga. Aku mau juga. Wah, Atom. Kamu dari tadi di mana? Kamu malah masih belajar pom-pom ya? Wah, bazooka. Sekarang aku bisa pegang bazooka nih. Wah, Miu, keren, Miu. Bisa ditembak, kan, gak ya? Wah, bisa. Ada keluar rokennya. Yuhuu. Wah, Kakak, sekarang kita sudah bisa pegang ya, Kak? Iya, selama ini kan cuma Kak Sakura dan juga Kak Taiga, kan? Kita gak bisa. Dan sekarang kita bisa nih. Yuhuu, aku suka sekali updatean terbarunya. Oh, maaf atau maaf. Yuta, hampir kena, hampir kena. Oh, hampir aja kena, Miu. Kalau sampai kena, si Atom bisa berubah tuh rambutnya. Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat subscribe, like, dan share ya. Dadah. Nah, ini dia satu lagi. Dekat rumah kita ada restoran yang baru. Restoran apa ini? Tapi nggak bisa dibuka. Tutup katanya. Kapan bukanya ya?